bangun tidur badan pada pegel, sakit-sakit semuanya. Padahal udah minum vitamin. Walaupun udah minum vitamin, yang diserap tubuh itu cuma 30%. Oh, yang benar. Iya, Pi. Soalnya kan banyak prosesnya. Lewat hati dulu, terus disaring di ginjal. Gimana kalau vitaminnya diinfus aja? Kemarin Mami sama teman-teman Mami kan diinfus vitaminnya waktu di kantor. Ah, nggak mau ah. Pakai jarum suntik, takut. Kemarin sih nggak sakit, Pi. Di badan langsung kerasa enak. Bangun tidur terasa fresh. Soalnya kan langsung masuk pembuluh darah. Jadi yang diserap tubuh lebih optimal. Mau nggak? Nanti Mami hubungin. Boleh, boleh, boleh. Tapi sakit nggak infusnya? Nggak sakit enggak, Pi. Jarumnya pakai jarum baby yang kecil. Dan prosesnya nggak lama. Cuma 15 menit sampai 30 menit. Wah, menarik tuh. Berarti infusnya di rumah ya? Pas banget, aku lagi mager. Bisa, Pi. Emang layanan mereka yang datengin pasien di rumah atau di kantor. Kalau kita lagi sakit, dokternya juga bisa datang ke rumah loh. Kamu juga bisa periksa lab, sampelnya diambil di rumah, nanti hasilnya dikirim lewat WA. Wah, mudah dan praktis banget ya, Mi. Kalau gitu, aku mau dong, Mi. Boleh, kamu boleh. Sekalian ya, diinfus vitamin. Siap, biar siap. Makin sehat. Yuk, ayo, yuk, sekarang aja.